masjid besar dengan nuansa khas warna kuning dan warna emas, Masjid Baitus Salam. Keren-keren. Gede masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi Indonesia Raya. Oke, baik, di kesempatan yang bahagia kali ini ya, tepatnya di hari Senin tanggal 29 Januari 2024 ya. Perjalanan untuk mengantar jahitan. Kita lewat jalur luar desa. Jalur ini kalau ke selatan terus, ke selatan berarti ke sana sampai desa berarti Tarangawen. Dan kalau ini ke utara berbatasan dengan desa Tambah Agung. Dan untuk suasana desanya seperti ini. Desa Marunrekso. Nanti kalau mungkin video kurang jelas atau goyang-goyang ya harap dimaklumi ya. Karena recordingnya masih menggunakan HP kentang. Untuk jalannya ada sedikit lubang seperti ini ya. Wajar karena musim penghujan. Just tenang. Para juragan-juragan emas. Adzan sudah berkumandang dan itu menunjukkan pukul 3. Ini jembatan Ngawuk ya. Di SMP 3 yang sebelah kiri itu. Dan yang ini Masjid Jami' Baitur Rahim. Yuk kita gas ke mana nih? Ke timur. Ngetan cara basa Jawa. Untuk jalannya full alus mulus jos bloko pokoknya seperti jalan tol. Suasana perjalanannya yes, yes. Teman-teman yang sudah request mohon bersabar ya, karena keterbatasan akses dari setapak satu ini masuki desa Mojomulyo, untuk lebih tepatnya Dukuh Gendul, pengen Gendul ya. Ada toko Putra Sel, toko sembako grosir, bisa kulaan di sana tentunya dengan harga-harga yang cocok untuk dijual kembali ya. Namanya grosir ya, tetap cocok untuk reseller.
Aduh, hati-hati jalannya enak gitu ya. Jalannya bolong-bolong. Para caleg-caleg banner-banner sudah terpampang, untuk bendera-bendera partai juga sudah tersedia di kanan kiri jalan panjang jalan ini. Ini masuknya jalan Tambak Rama Kayen apa ya? Ganjar tuanku ya rakyat. Oh, nah ini sepertinya tadi ada kampanye Akbar. Kita santai lagi. Nah, jalannya juga seperti ini juga. Bahaya, bahaya, bahaya. Kalau nggak hati-hati bahaya tenan. Soalnya lubang jeglongan, jeglongan. Nah, jeglongan semene jerune iku dah bahaya. Untuk area pertanian kan padi. Ya, area pertaniannya padi, tapi ya belum belum mublak. Paling sekitaran 3 mingguan lagi wis mulai mulai mublak ya. Bahasa Jawanya apa ya? Indonesia nek mublak. Kita lewat sini saja. Lewat Dukuh Ngerang. Di sana api halus. Nah, ini biasanya kalau suro ya, suro itu Muharram. Nah, di sepanjang jalan ini full bakul-bakul, full mainan-mainan. Soalnya suro itu haul haulnya Mbah Nyai Ageng Rang. Di video saya sebelumnya juga ada ya, yang waktu itu karnaval, sepertinya karnaval Nyai Ageng Rang. Nah, ini kalau lurus nanti sampai ke arah makam ya, itu mengikuti jalan ini nanti sampai makam Nyai Ageng Rang ya. Kalau yang Ki Agengnya di daerah timur, di daerah Juwana Ki Ageng Rang, kalau ini Nyai Ageng Rang. Ada lapangan bola voli. Ini nanti tembusnya sampai Bugel, Desa Keben ya. Masih dalam lingkup Kecamatan Tambak Rama, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Tadi banyak lubang. Wis mendungit. Coba kita tak ambil spot dulu ya, spot untuk wallpapernya nanti. Wis jagungnya jos-jos. Wis gemakar ya. Itu Dukuh Bugel Desa Keben. Kalau yang tadi Dukuh Ngerang, ikutnya Desa Tambak Rama.
Aduh, terus piye iki nyebrang iki? Cuacanya lumayan panas sih. Nah, tadi malam hujan, hujan sebentar. Hari ini keren-keren ya. Tapi api. Lapangan Desa Keben. Perempatan ya, hati-hati. Perempatan. Jangan lupa tengok kiri kanan. Kalau sudah aman, tinggal lurus. Desa Keben, kelompok bermain, terus ini SD, dan ini Masjid Jami'e, masjid besar dengan nuansa khas warna kuning dan warna emas, Masjid Baitus Salam, keren-keren, gudi masjidnya. Musola Al Awabin, kita lute lah ya, kayaknya lagi jadi. Ini towernya. Garing kok ya nih juga banyak sumber ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah melintas ke sini kah? Mungkin. Atau memang asli warga sini? Nah, ini jalannya memang agak naik sedikit ya. Nah, ini ketemu jalan api menahi, jalannya halus. Terus lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kali ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.